Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai tips cara membedakan jenis kelamin pada burung jalak nias. Di sini saya akan memaparkan beberapa perbedaan yang cukup terlihat mencolok pada burung nias ini. Antara jantan dan betina itu ada perbedaannya. Nah, apa saja? Sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe yang di bawah ini, karena menekan tombol subscribe itu gratis. Baik, langsung saja. Yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu postur tubuh. Perhatikan, jalaknya jantan terlihat lebih besar, panjang, dan gagah, sedangkan betina terlihat lebih kecil, ramping, dan pendek. Ya, bisa diperhatikan lagi ya. Yang kedua, warna bulu. Warna bulu pada burung jantan terlihat pekat dan mengkilap. Nah, seperti itu. Sedangkan betina lebih terlihat cerah dan pudar. Itu yang betina. Sudah paham sampai saat ini? Yang kedua yaitu kepala. Kalian perhatikan bentuk kepalanya. Jantan lebih besar dan lonjong. Kepalanya jantan lebih besar dan lonjong, sedangkan betina lebih kecil dan bulat. Seperti itu ya. Jadi biar kalian enak, silakan kalian gantingkan jika kalian ingin tahu lebih pasti bedanya. Selanjutnya dari kicauannya. Nah, lihat sendiri kan, saat berkicau jalaknya jantan lebih bervariasi dan kencang, sedangkan betina lebih kecil. Nah, sedangkan jika berkicau, jambul dari jalaknya jantan akan lebih tegak daripada betina, dan jalaknya jantan lebih sering menganggukkan kepala saat berkicau dibandingkan dengan yang betina. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan yaitu selaput kulit lingkar mata. Nah, di situ jika jantan warnanya kuning terang atau cerah, sedangkan betina akan berwarna kuning pucat. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya yang kalian perhatikan yaitu cakar atau kakinya. Cakar atau kaki dari jantan lebih besar dan kokoh, sedangkan yang betina lebih kecil dan pendek. Sedangkan yang terakhir yang bisa kalian pantau yaitu dari cara gerak-geriknya. Burung jalak jantan lebih aktif berkicau daripada betina. Seperti itu. Baik, silakan kalian perhatikan lagi video saya kali ini. Baik, demikian tadi adalah gambaran ya, perbedaan antara jenis kelamin dari jantan dan betina dari burung jalak nias. Nah, silakan kalian pahami perbedaan tersebut, kemudian kalian implementasikan ketika kalian ingin memilih jenis kelamin pada burung jalak nias. Dan jika kalian masih ragu,
silakan kalian mengajak teman kalian yang lebih paham dan lebih jeli dalam memilih jenis kelamin burung jalak hias agar tidak kecewa hasilnya nanti, dikarenakan burung ini kalau tidak benar-benar digampingkan antara jantan dan betina itu cukup sulit dibedakan ya. Pesan saya seperti itu ya, kalau memang kalian ingin membeli dan masih ragu, silakan kalian ajak teman kalian yang lebih paham burung seperti itu. Nah, baik, demikianlah yang dapat saya bagikan kepada kalian. Harapannya video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silakan kalian like dan share ke teman kalian agar manfaat dari video ini dapat didapatkan oleh banyak orang. Baik, sekian dari saya. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.